Sebagai rangkaian hari jadi ke-220 dan HUT Kemerdekaan RI ke-79, Pemkab Klaten menggelar Karnaval Budaya. Peserta berasal dari kecamatan hingga sekolahan dengan menyajikan potensi masing-masing wilayah. Pemkab Klaten menggelar Karnaval Budaya memperingati rangkaian Hari Jadi Kabupaten Klaten ke-220 dan HUT Kemerdekaan RI ke-79. Karnaval Budaya diikuti 30 kontingen dan sejumlah tarian mengawali pembukaan gelaran Pemkab Klaten di sepanjang Jalan Pemuda ini. Acara dibuka Sekda Klaten Jajang Prihono dan dihadiri Ketua DPRD Hambalang Wajar Ismoyo, Forkopimda Klaten, dan tamu undangan. Panasnya terik matahari tidak menyurutkan semangat peserta dan warga yang memadati tepi jalan menyaksikan Karnaval Budaya. Rombongan kontingen mulai perjalanan kaki dari Taman Lambion menuju Simpang 5 Plaza Klaten atau tempat panggung kehormatan. Para kontingen dari berbagai wilayah kecamatan dan sekolah di Klaten menampilkan potensi terbaik yang mereka miliki. Mulai tarian saman, drum band sejumlah sekolah, cendera tari, dan fragmen desa tertua serta sejumlah potensi unggulan kecamatan masing-masing. Karnaval Budaya ini diharapkan memberi manfaat sekaligus hiburan kepada masyarakat, serta bisa menggerakkan perekonomian kerakyatan. Rangkaian memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79, kita mengadakan satu kegiatan rangkaian berupa kegiatan Kirab Budaya 2024. Tentu kami sampaikan terima kasih kepada seluruh peserta Kirab Budaya 2024 ini, dan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Klaten yang hari ini kita sama-sama berbondong-bondong dengan membawa keceriaan, membawa semangat kemerdekaan, menyaksikan jalannya Kirab Budaya 2024. Tentu kami selaku pemerintah daerah Kabupaten Klaten juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran TNI, Polri, Dinas Perhubungan, Satpol PP dan semua organisasi yang telah mendukung jalannya kegiatan Kirab Budaya 2024 ini. Tentu teriring doa, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini betul-betul memberi manfaat bagi kita semua, khususnya masyarakat Kabupaten Klaten. Sekali lagi terima kasih dan nanti tentu selamat menyaksikan jalannya Kirab Budaya 2024. Mengakhiri sambutan hari ini, kita pekikan sama-sama salam kemerdekaan. Merdeka! 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 Selain Karnaval Budaya, juga akan digelar Karnaval Tema Pembangunan yang menampilkan berbagai kendaraan hias. Dari Klaten, Saiful Effendi, iNews melaporkan.